Raffi Ahmad dan keluarganya dikabarkan telah tiba di Qatar untuk menonton Piala Dunia 2022 secara langsung. Raffi bersama dengan istrinya Nagita Slavina, membawa serta dua putra mereka, Rafathar dan Rayyanza. Keluarga Raffi Ahmad berangkat pada Minggu pagi 20 November 2022. Dalam unggahan terbaru pada akun Instagram menampilkan, keluarga Raffi Ahmad sudah tiba di Bandara Internasional Hamad Doha, Qatar. Raffi pun membagikan potret keluarganya dengan logo resmi Piala Dunia 2022.